YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so hari ini kita nak buat pengumuman iaitu Merdeka Giveaway ya. Yang ini, okay, yang kita buat ataupun inilah. Ini. Merdeka Giveaway yang kita nak bagi pada hari inilah. Dan sebelum yang itu memang kita nak mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada semua warga Malaysia ataupun selamat Hari Merdeka lah. Yang ke-63 kepada seluruh rakyat Malaysia ya. Okay, so kita berbalik kepada giveaway kita. So giveaway kita yang dijalankan 3 hari lepas dan Sean menjanjikan untuk mengumumkan pemenangnya pada hari ini iaitu 31 Ogos ya. Dan sebelum kita membuat lucky draw tu, tengok siapa pemenangnya, kita ulas sedikit ataupun kita ulaskan sekali kita punya term and condition dia lah. Artinya dia punya peraturan dia. Sebab kalau tak nanti kata tak adil lah, tak aci lah ataupun ni itulah. Kita tak nak macam tu ya. So hadiah yang kita nak bagi memang adalah J-Ink MSR. So kita ada buat reserve satu color sand dengan color hitam lah, black. So kalau pemenang, anda bolehlah memilih sama ada anda nak warna sand ke ataupun nak warna hitam. Salah satulah, okay? Kita teruskan ulas sikit sebelum kita mula. So memang apa yang anda patut buat adalah anda kena print screen kita punya FB page yang menunjukkan anda telah like. Ini yang penting lah sebab kita nak pastikan anda adalah liker untuk page kami. Dan selepas itu anda kena screenshot ataupun print screen lah. Saya panggil print screen lah. Orang zaman sekarang panggil screenshot SS. Okay. Dan screenshot ini anda perlulah post di bahagian bawah ni. Tengok dah banyak dah ni. Tengok nampak tak? Ada 487 komen. Kita tengok sikit lah. So maksudnya ada 400 lebih lah orang yang buat posting ni. Ha, macam ni lah. Inilah memang cara betul saya tengok. Biasa semua ni betul lah. So anda kena buat posting. Screenshot ataupun print screen anda yang telah menunjukkan anda telah like kita punya page. Lepas tu anda kena tag. Anda kena tag lah. Yang ketiga pula, anda kena tag salah seorang kenalan anda. Iaitu dengan cara inilah. Pakai apa? Asos Trophy A. Lepas tu nama kawan anda sehingga nama kawan anda tu keluar dan anda tag. Orang yang berjaya tag ni dia akan macam ni. Ha, nampak? Dia akan keluar. Ni hitam. Ha, macam ni hitam. Ha, macam ni hitam. Kalau nama saja macam ni Anas Rizwan. Saya tak sure lah. So ini rasa betul lah sebab dia keluar Anas Rizwan ni kan. Ha, macam ni. Ha, kalau nama sahaja tanpa hashtag tu ataupun tag lah, bukan hashtag. Memang tak jadilah, tak betul. So memang saya rasa semua ni okey lah. Kalau kita dah terpilih anda dan anda ada post gambar ni tetapi anda fail lah, tidak berjaya tag kawan anda. Artinya anda letak je nama kawan tanpa tag tu. Kalau tanpa tag memang tak kira, tak valid lah. Kita kena pilih yang baru. Lepas tu keputusan undian memang pada hari ini. Kita bagi sampai pukul 10 lebih. Sekarang masanya 10.34pm. Iaitu 10.34 malam. So memang dah tunggu sepanjang hari. Kita tak nak buat awal-awal supaya bagi lebih banyak peluang kepada anda untuk join. So pemenang akan dipilih secara rawak oleh Facebook random comment picker. So nanti saya akan tunjukkan cara dia. Kita tak adalah tipu-tipu, edit-edit semua tak ada. Walaupun saya bukan buat secara live, tapi video ni dah macam live lah. Saya cuma rekodkan dia sahaja. Alright. Dan hanya Malaysian yang berumur 18 tahun
Dan ke atas saja boleh ambil bahagian. Kenapa? Kerana memang blaster ni walaupun di kotaknya ada menulis 14 tahun plus, artinya 14 tahun ke atas. Tetapi mentologi kita di Malaysia ni memang tak cukup matang lah, saya nak katakan. So kita kena buat set rules 18 tahun ke atas. So kalau anda memang dah dipilih, anda pandai-pandailah untuk tunjukkan anda tu 18 tahun ke atas ya. Sebab saya akan minta IC time anda nak claim hadiah tu nanti ya. Okay, pemenang akan diumumkan dalam video YouTube, iaitu apa yang saya sedang rekodkan sekarang. Dan hadiahnya adalah Jing MSR. Okay, terima kasih kepada anda kerana time kita buat video penyertaan hari tu 980 lebih lah orangnya. Artinya liker dia, dan sekarang ada 1400 lebih. Artinya dah tambah dalam 400 orang lah, macam tu lah, ataupun 300 lebih. Okay, so sekarang kita akan pergi kepada ini, Facebook Random Comment Picker. Kita buat ni. Alright, kita ambilkan dia punya ini, dia punya URL. Lepas tu kita ke Facebook Random Comment Picker. So ini memang anda tengok secara live lah, depan-depan ya. Kita tak ada apa-apa hanky-panky di sini. Alright, kita paste ini link tadi. Kita get comment, dan memang sudah set filter duplicate user. Artinya memang kalau anda komen banyak-banyak kali orang yang sama, memang tak guna. That's why saya dah bagi tahu pada video sebelum ini, anda hanya perlu buat sekali sahaja, tak payah banyak-banyak kali. Alright, jumlah unique commenter. I think unique commenter ni artinya dia dah filter lah. Memang seorang satu saja. Ada 420 komen. Artinya at least lah ada 420 orang yang join. So, kita pergi kepada sini. Start raffle and pick random winner. Dan dah pick nanti kita akan tekan apa komen yang dia keluar tu. Kalau memang dia memenuhi syarat, itulah winner dia. Anda dah ready semua? Alright, saya dah ready. Jom. Okay, dia akan pick. Dia akan pick. Siapa? Jonathan Teh. Alright, kita tengok sikit lah dia punya komen. Kita tekan yang ni. Dia akan bawa kita kepada Facebook tadi. Lepas tu dia akan tunjukkan dia punya komen. Ha, ini. Ini Jonathan Teh. Alright. So, dia, inilah kawan dia yang dia tag. Nama dia Robin Lim. Dan kita tengok ini. Alright. Sebab dia screenshot menggunakan handphone ya. So memang handphone dia tak tunjuk lah nama dia. Tetapi memang dia yang post. Jonathan Tay ni yang postkan yang ni. So memang consider valid lah. So Jonathan Tay ataupun Robin Lim. Kalau memang anda terlihat video ni. So anda PM lah saya. PM di page Facebook yang ni. PM. Kata anda lah pemenang. So kalau anda PM saya, memang saya dah nampak lah anda adalah Jonathan Tay. Dan saya akan bagi nombor handphone saya. Suruh anda WhatsApp saya pula untuk bagi alamat dengan detail semua. Dan saya boleh postkan esok. So tahniah kepada Jonathan Tay. Okay. Kalau anda yang tidak dipilih, jangan sedih. Sebab Hari Malaysia iaitu 16 hari bulan September, tak lama lagi. Maybe saja ya. Maybe Sean akan buat satu kali lagi giveaway. So anda bersedialah dan stay tune lah pada kita punya page, kita punya Facebook sekali ya. Alright, tahniah kepada Jonathan Tay yang tak dipilih. Jangan sedih, ada lagi banyak peluang. Kita memang akan terus menerus untuk membuat giveaway-giveaway yang lebih mantap lah, yang lebih cun-cun punya. So pastikan anda sentiasa mengikuti channel kami, Blaster Mania. Dan saya rasa sampailah di sini saja video pada kali ini. Dan terima kasih kepada anda semua kerana sudi join kita punya giveaway ya. Dan jangan lupa untuk komen, like dan subscribe kepada channel Blaster Mania. Diharapkan pada tahun ini Blaster Mania bolehlah mendapat 100,000 subscriber ya. Okay, saya daripada Blaster Mania. Apa ni? Okay, saya Sean daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.